Alright, hi, hello guys, how are you? Okay, so teacher kembalilah membuat video ya untuk biology. Sorry, nak off phone dulu. Okay, guys, okay, so teacher actually mulakan the teknik menjawab untuk KSSM ni dengan bab 2, if you remember, dengan kualiti yang sangat teruk. I'm so sorry, I don't know what happened to my internet. Hopefully lepas ini okay lah eh. Alright, alamak, lupa pasang mic pula. Macam-macam lah teacher ni kan. Tak apa, we will still go on as usual first. Kan, aduh, kan sudah lama tak buat kan macam ni lah, right? Alright, okay. So, yeah, so hopefully today the internet is okay. So, I'm hoping that lepas ni tak akan ada apa-apa masalah lah kan. So, susah payah teacher pakai makeup cantik-cantik kan, prepare slide and so on. Kalau dia macam teruk sangat tu kan, itu potong steam betul lah kan. Okay, so hari ni teacher akan start dengan chapter 1 juga. Alright, because ramai yang minta, kenapa tak ada chapter 1 teacher? Kenapa tak ada chapter 1? Okay, bukan apa, because yang itu adalah syllabus baru kan. Teacher belum buat soalan lagi. Kan, selepas ni dah buat dah. Okay, so tanpa melenggarkan masa, teacher share screen dulu. Okay, so yang ini adalah, yay, 30 minit je teknik menjawab kertas 2 biology KSSM. Sekejap, teacher tak keluar ya. Alah. Mesti aku ada ke sebelah ni kan? Tak acilah kan? Okay, ini adalah untuk bab pertama, pengenalan kepada biologi dan peraturan makmal. So, seperti yang anda tahu and kebanyakan cikgu juga tahu, yang ini sebelum the previous tu, dia ada banyak added elements. Okay, dia ada banyak benda baru yang kita masukkan. Yeah, sebab itu dia menjadi something new. Tapi dia bukan susah, jangan bimbang, alright? Okay, so tanpa melenggarkan masa, like I say, niat teacher untuk membuat video ni adalah untuk memberi teknik menjawab dan memberi pendedahan kepada pelajar semua beberapa soalan, struktur dan esei. Tengok macam mana kita boleh jawab atau tidak. Itu saja, alright? Okay, so I share screen again lah. Okay. Share screen inilah yang paling susah. Tapi this one will be very very fast. Alright, so it will be very very fast. Okay, so yang ini teacher buatkan beberapa soalan objektif dulu. Okay, so macam mana pun soal setiap chapter tu mesti akan mempunyai soalan objektif. Eh, okay, yang ini contohnya seperti soalan, semua soalan ni semua teacher ambil daripada textbook sahaja. Remember, no matter what, you punya textbook ini adalah textbook biology kita kan. Sorry, teacher dalam bahasa Inggeris sahaja, merupakan rujukan rasmi kita. You may have any other buku pun, doesn't matter, but ini adalah rujukan rasmi, rujukan muktamad. Okay, so don't forget that. So ini pun soalan teacher ambil daripada buku teks saja. Teacher create soalan daripada buku teks saja ya. Okay, so bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki kecuali, ha, tengok ini yang selalu pelajar membuat salah. Apabila dia tengok bahan yang tidak boleh dibuang, terus dia pergi ke jawapan. Okay, ini adalah satu question yang kita panggil sebagai negative question. So apabila kita dealing dengan negative question ini, ingat, okay, kena extra careful. Okay, kena sangat-sangat berhati-hati. Okay, jangan ikut suka saja. Baca semua option jawapan dengan teliti. Okay, baca semua option jawapan dengan teliti. Jangan gopoh-gapah. Okay, kau nak lari mana? Kan? Slow and steady. So, apabila kita tengok jawapannya adalah cecair dan larutan yang mempunyai kepekatan rendah dan tidak berbahaya. Ha, ini dia ayat dia yang menyebabkan kita pilih. Ini jawapannya. Alright, kepada pengguna larutan sukrosa, kita kan banyak guna larutan pupuk sukrosa, pewarna itu semua kan. Selalunya, ada kalau kita menggunakan bahan kimia yang berbahaya semua, usually kakak lab lah, lab assistant, kakak lab. Okay, so mereka akan mengambil alih, mereka akan tolong kita. Alright, so mereka akan tolong kita to dispose of it lah kan. Tapi kalau benda yang tidak berbahaya semua, tak apa, kita boleh je buang. Okay, so you kena tahu benda ni. Sebab itu kita perkara ni sudah jadi satu yang sangat penting dalam biologi. Because kita nampak seperti pelajar kita tidak tahu bagaimana hendak menguruskan sisa biologi.
Yeah? Okay, the next question. Teacher ambil tiga saja. Eh? Okay, prosedur berikut dipatuhi sekiranya berlaku kemalangan. Kecuali, ha, teacher memang sengaja bagi soalan berbentuk kecuali supaya nak tekankan banyak kali lagi supaya anda berhati-hati dengan soalan sebegini. Yeah? Okay, maklumkan kepada guru. Hubungi talian kecemasan, biarkan mangsa di tempat kejadian. Aduh. Kan? Memberi rawatan kecemasan. Okey, yang mana you tak boleh buat? So you maklumkan kepada guru? Yes, perlu buat. Hubungan talian kecemasan? Yes, perlu buat. Adakah anda akan biarkan mangsa yang selalunya adalah kawan anda di tempat kejadian? No, 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 no. Kesian kan? Berhati perutlah sikitlah kan? So kena tengok seperti itu. Beri rawatan kecemasan ni tolong hanya yang bertauliah saja dan betul-betul tahu mengenai memberikan rawatan kecemasan sahaja yang boleh buat perkara ini ya. Ha, jangan sewenang-wenangnya kita suka-suka nak buat. Kadang-kadang ada accident yang kita actually tak boleh mengalihkan memberi rawatan kecemasan atau rawatan awal dulu. Ha, you kena tunggu sampai ambulans datang. Adalah juga tapi itu semua complicated. We need to go into that lah eh. Okay, dalam makmal punya tu kita boleh bagi emergency treatment kalau you ni PBSM ke atau St. John ke, ah boleh eh. Okay, so now question number 3. Ini adalah yang menunjukkan arah. Ha, kita kan dalam syllabus bio sekarang dia ada mempunyai keratan sakta rentas tu kan. Ha, okay. So ikan ini semua anda perlu ingat macam kita ni dia macam dia punya, dia ada dua benda tau. Selalu pelajar tanya, I lupa nak bagi tahu lah kejap IC ya. Okey, yang dalam page 14 dalam textbook kita kan. Dalam textbook kita page 14 tu ramai yang tanya, teacher kenapa yang ini ialah superior, inferior, lateral tapi ikan punya dia ada dorsal and so on. Ha, itu kita kena tengok sebenarnya. Kalau manusia atau organisma yang berdiri dengan dua kaki, kita punya pandangan dia adalah lain. Tapi ikan tu kau tak boleh tengok dia macam ni. Kalau ini ialah ikan, kan? Kau tak boleh pergi letak dia macam ni ikan ni kan? Kalau ini ialah ikan, you tak boleh letak ikan tu seperti ni. Mana saya punya ikan? Okay, kalau inilah ikan kan? You tak boleh letak dia macam ni, tak boleh. Okay, you kena letak dia seperti ni. Kan? You tak boleh letak dia macam ni, tak boleh. You kena letak dia seperti ni baru kita tengok arah dia tu. Atau dia punya dia punya direction dia tu. Okay, sebab itu ikan ni lain sikit atau organisma yang kena mendata seperti itu ya. So orientasi berlabel X ditunjukkan dalam rajah adalah, okay, kena tengoklah dalam buku ialah yang paling atas yang fin dia tu kita panggil sebagai dorsal. Right? Ha, so kena tengok, bukan semua kena dia tu anterior posterior tak. Right, superior inferior tak. So kena tengok mana dia punya orientation tu kena betul juga. Eh, ini pun mungkin soalan yang mungkin akan keluar lah. Eh, okay, so kita masuk kepada soalan struktur. So soalan struktur ni teacher cipta satu soalan di mana soalannya berbunyi sebegini. Seorang pelajar melihat sel epidermis bawang di bawah mikroskop seperti di bawah. Okay, ini semua soalan yang teacher cipta sendiri tau. Okay, because saya nak tekankan apa kemahiran yang perlu anda tahu. So, since dia tidak mempunyai apa-apa soalan lagi di mana-mana buku, so teacher terpaksa cipta soalan itu yang lambat, itu yang tak ikut urutan, eh. Maafkanlah ya. Alright, okay. So, melihat epidermis bawang seperti dalam mikroskop. So, bagaimana anda melukiskan keputusan eksperimen ini, pemerhatian ini? Ha. So, ini pun mungkin adalah satu soalan yang mungkin keluar. Kerana ini merupakan benda yang dia tak complicated and dia boleh dinilai dan diberi markah at least 2 hingga 3 markah boleh diberi. So kemungkinan untuk soalan seperti ini keluar untuk struktur adalah sangat. Okay, so semasa kita membuat soalan-soalan seperti ini perlu ingatlah apakah kemahiran yang telah ditekankan, apa yang telah ditekankan semasa biological drawing tu kan. Saya tak ada BBM punya version tu. Apa yang dia tekankan, kena gunakan pensel yang tajam, kena tidak boleh shading secara artistik kan. Kita kalau kita secantik mana nak shading-shading tak boleh, line tu kena clear. Ha, tengok ni teacher lukis ni. Kan? So dia kena satu, dia kena line, dia kena clear. And satu lagi yang selalu pelajar buat ialah dia akan, kalau dia nampak
epidermis bawang seperti ini. Mesti kalau you sudah buat eksperimen ini di sekolah kan, nampak seperti ini, tetapi lukisnya seperti dalam buku teks pula. Buku teks kita kan buku dia ada sel tumbuhan kan, dia lukis cantik seperti 3D, itu tak boleh. Anda kena lukis seperti mana yang telah diperhatikan menerusi mikroskop. That is the trait. Apa yang kita nampak dekat mikroskop tu macam itulah kita boleh, because kalau kita tengok menerusi mikroskop, kita tak akan nampak apa tu kloroplas, kita tak akan nampak mitokondria, kita tak akan nampak Golgi apparatus, ribosom, semua ni kita tak nampak. Apa yang kita nampak adalah tiga perkara ini saja. Cytoplasma, benda yang clear ni, dan kita akan nampak nucleus, dan kita akan nampak dinding sel, itu saja. Okay, itu saja yang kita akan nampak. Alright, so itu sebabnya kita tak boleh lukis apa yang sebiji seperti yang kita nampak dalam buku dalam buku teks yang cantik dekat chapter 2 tu kan, plant cell tu kan. Ha, because kita ingat nak bagilah jawapan yang canggih kan. Tetapi kat sini canggihnya tidak bekerja ya sayang. Tidak. So apa yang dia nak nilai ialah kemahirannya sahaja. Yeah? So kemahiran saja. So apabila kita label pun dia kena ada juga caranya. Jangan gunakan anak panah, jangan gunakan macam murku, tak boleh. Alright, atau jangan condong, lepas tu jangan cross kan nucleus dengan cytoplasma kau sajalah kan, nak bagi dia nak nakal sikit kan. Cytoplasma dengan nucleus kau cross dia punya label tu, jangan. Itu semua tak boleh. Itu yang dia tekankan di lukisan biology di page 12, betul. So kita perlu ikut semua tu. Itu yang dia nak nilai sebenarnya. Alright. So ini pun satu soalan yang mungkin jenis yang keluar. Okay, kalau kita tengok untuk soalan esay pula, soalan esay ni teacher nampak macam tak banyaklah pilihan soalan yang boleh dibuat. Mungkin kalau esay tu mungkin dia bagi satu situasi seperti ni, suatu kemalangan di magma telah menyebabkan kebakaran. Sorry lah, teacher ni tak pandai buat ayat ni tau. Ni semua teacher cipta sendiri. Mungkin cikgu-cikgu di luar tu mungkin lebih mahir lah buat kan. But this is just my effort to show the students itu how the questions might be, itu saja. Alright, okay, so terangkan apa yang harus dilakukan oleh pelajar tersebut. So apabila ada kemalangan, semua jawapan ini pun teacher ambil daripada buku kita juga, apa yang perlu dilakukan oleh pelajar tu. So apa-apa yang berlaku, apa-apa kejadian yang berlaku di makmal, yang kejadian yang tidak diingini berlaku di makmal, tolong maklumkan kepada guru serta merta. Alright, kalau dia ada kebakaran, hentikan kerja. Jangan, dia punya tu sudah bakal lah. Jangan. Alright, semua satu kelas tu kena hentikan kerja serta-merta. Matikan semua punca elektrik berdekatan. Yeah, because ini boleh menyebabkan kebakaran elektrik juga. So, matikan semua tu. Okay, dan keluar dari makmal. Mesti semua makmal ni akan ada laluan pelang kecemasan kan? Tapi masa kita panik, manalah kan, lari terus je kan? Tapi ini semua adalah jawapan yang mungkin lah kan? Alright? So hubungi pihak bomba kalau kebakaran dia terlalu besar dan tidak boleh dikawal oleh guru dan lab assistant. Alright? So jangan tercemas, tolak menolak kan? Ini yang apabila kita panik ni manusia, dia bukan jahat sebenarnya. Apabila dia panik ni manusia ni jadi macam-macam lah kan? Bukan dia jahat, sengaja tak. Sebenarnya apabila dia panik tu, kerana kita nak selamatkan diri, kan? Tapi tolonglah kena fikir. Jangan berpatah balik. Walaupun tertinggal surat cinta dari girlfriend ke, tertinggal telefon. Yalah, you tak boleh bawa telefon kan? Apa-apalah. Contohnya guru tertinggal handbag ke, telefon ke, apa ke, kan? Tak boleh balik. Sehingga semua telah diselesaikan, semua keadaan telah dikawal. Itu dia, alright. So kumpul di tempat yang telah di semua sekolah mesti telah membuat fire drain. So you sepatutnya sudah tahu dekat mana kita perlu kumpul apabila ada kejadian seperti ini. So ini semua adalah untuk kita menyelamatkan dirilah. Okay, so inilah contoh soalan yang mungkin boleh keluar untuk daripada bab 1. Alright, okay. So very short today. This one is actually very very short. Teacher share balik screen yang satu lagi tu. Bukan ni. PowerPoint ini.
Okay. Alright. Okay. So, apa yang perlu kita tengok adalah, kejap eh, tengok show taskbar sekejap. Dia ni kan. Teacher ni macam, okay. Apa yang anda perlu tahu, okay? So, bidang dalam biologi dan kerjaya ini kan memang mukadimah setiap bab bio ni, tetapi soalannya selalu keluar untuk dalam objektif lah kan. Okay, keselamatan dan peraturan, teacher ada bagi satu soal contoh soalan untuk you all. Tengok eh. Itu semua contoh soalan. Okay, supaya kamu tak takutlah menghadapi peperiksaan ya. Untuk cikgu-cikgu juga supaya nak beri pendedahan. Okay, berkomunikasi. Ini yang cara nak melukis, cara nak melabel. Macam mana nak identify the dorsal. Macam mana nak identify anterior, posterior, superior, inferior. Semua perkara-perkara seperti itulah. Teacher bagilah satu contoh soalan seperti itu kan. Okay, then penyiasatan saintifik ni usually mereka tidak akan keluarkan sebagai essay because ini selalunya kita akan tengok dalam amali. Yeah, semua perkara yang perlu ada seperti menyelesaikan suatu masalah biologi dengan menggunakan pendekatan inquiry. Semua ini adalah dalam paper 3. So dia tidak akan apa kaedahnya? No, because ini memang akan dinilai dalam paper 3. Alright. So itu dia lah. Okay. Alright. Okay. So untuk hari ini sahaja. Okay, kalau internet teacher ni teruk sangat, I'm so sorry, I really don't know what happened. So, it looks like a lot lockdown kan? Lots of people are at home. So, I really don't know. The internet quality tu, dia macam siang tu teruk sedikit, tapi as dia malam sedikit, it's a bit okay. I really don't know what's happening. But yeah, it's quite frustrating, you know, apabila, you know, sitting there and you see the quality of the video is like superbly bad. All right. Okay, guys. So I'll see you in next chapter. So kita sudah cover chapter 1. Jangan kata teacher dah skip. Okay. So kita sudah cover chapter 1, chapter 2, chapter 3. So it's going to be chapter 4 next. All right. Okay, guys. So I'll see you in the next video. All right. Bye-bye.